Bukan dia bosku. Soalnya kita tidak berburu bosku hari ini. Kita cuma latihan. Kita lihat satu. Banyak sebenarnya. Kita tunggu lagi yang lain. Sambil latihan. Bosku. Kita simpan dia di sini. Dia sama besar dengan pindah. Oke lah. Coba kita dengar lagi. Masih ada bosku. Oke, kita tunggu. Dia masih ada itu bosku. Temannya. Temannya ada itu bosku. Kita gaskan saja dia. Kita kan sementara berlatih. Rencana kita tidak mau bikin video, tapi karena sementara latihan, kita dengar suara burung, kita jos dia. Kita shoot dia itu, kita simpan di bawah motor. Itu burungnya. Kita latihan jarak yang kita zeroin ini. Kita punya senapan jarak 40. Kita latih 50-60. Jadi kita videokan saja di akurasi 50-60 nya, kita lihat berapa titik yang perlu kita ambil dengan pakai teropong murahan. Kita sebentar nabung beli teropong yang bisa di setel toh. Semoga kita dapat rezeki. Sementara waktu kita latihan dulu. Karena kalau main belibis bosku, main jarak 70-100. Jadi kita latihan hari ini. Alhamdulillah kita dapat spot punai. Satu bosku. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Kita rekam saja jarak 50-60 nya. Kita pakai ini bos, cara mengukurnya. Latihan. Harus pakai ini bosku. Jangan pernah belajar kira-kira seperti saya kemarin. Oke bosku, kita lanjut. Jaraknya. Kita sudah di posisi jarak 50 ini sekarang. Kita latihan pakai itu bosku. Bosku. Kita rasanya. Karena kekecilan kita besarkan dia bosku. Itu. Kita coba zero itu punya titik. Coba kita tidak pakai stang ya bosku, kita cuma pakai lutut. Oke bosku, lihat aja. Eh,
satu titik bosku. The max bisa. Berarti 30-40 satu akurasi ini bosku. 30-40 satu titik. Satu kali lagi bosku. Satu titik bosku. Itu lari ya karena lutut kita goyang. Oke, kita tes ke 60. Kita tes ke 60. 60 di mana kita rasa 60. Sudah 62 60 ya. Kita seron lagi ke situ bosku. Di jarak 60 kita tes. Berarti bagus ini. Di max saja. Zoom max tetap satu titik. Kalau 30-40 kita pakai zoom 40, masih nggak mantap. Di 50 kita pakai zoom masih satu titik. Coba di 60, coba masih bosku. Berarti kita main zoom saja nanti. Zoom di 12. Oke. Mantap. Coba yang kita coba yang ke 80. Tapi tidak ada yang terpasang bosku. Kita main daun saja. Kita main daun 180. Ada yang 70. 80 90. Salah bosku. 70 mana dia? 70 yang di pinggir. Ini bosku. Ini 70. Kita coba pakai daun ya. Pompa asli itu bosku. Tidak pakai. Harus lengkap alatnya. Karena kalau sudah di hutan kita fokus. Coba gimana dia bosku. Tidak kentara kalau daun bosku. Sekali lagi. Cari yang putih. 70 tidak kentara bosku. Maaf ya bosku, karena kita tidak bawa kertas banyak-banyak. Kali ini jaraknya kita tes ulang. Kalau kita posisi di sini, jaraknya berapa bosku? 50. Oke, zeroin. Karena kita di posisi 50, kita ambil saja. Next. Baru kita pulang bosku. Oke, masih satu titik bosku. Aman. Aman bosku.
Kok akhirnya kita bisa bikin juga video tembak-tembak. Ini bosku masih menggunakan unit sederhana bosku. Kita kali pakai GoPro bosku karena kita tidak punya kamera. Jadi GoPro kita jadikan kamera kamera teleskop. Kamera zeronya kita pakai HP saja untuk sementara. Alhamdulillah kita dapat poin satu. Sementara latihan kita temukan itu bosku. Punai. Punai, punai, punai. Kita kan zero serapan kita bikin di jarak 40 ya bosku. Telenya titiknya. Jadi kita mau latihan di jarak 50, 60 sampai 80. Tapi jarak 70 sudah kehabisan kertas bosku. Jadi kita sampai di jarak 30, 40, 50. Temukan ini bosku. Sementara latihan. Jadi kita bikin saja videonya. Di sana bosku, jarak tembak. Kita berada di jarak 50. Karena sudah siang, kita gaskan pulang saja. Bosku.